إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad ibn Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan dalil betul. Situ deh. Dan bermula dalil yang menunjuklah ia dalil atas bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bahawasanya jikalau menyerupai ia, ia Allah Ta'ala akan yang baharu. Ha, kita kalau tobok ni tu, ia tu jatuh. Dah. Tambahlah. Ah, jawab bagi jikalaunya nescaya adalah ia, ia Allah Ta'ala tu baharu pula. Pula dengan makna juga. Dan iaitu baharu Allah Ta'ala tu. Ataupun dan iaitu adalah ia Allah Ta'ala tu baharu. Mustahil. Dah. jadi kitanya i'tikad kemah adalah hari itunya. Tentu tidak Allah Ta'ala tu menyerupai akan yang baharu. Mesti Allah Ta'ala tu tak serupa akan yang baharu. Kemudian nah Al-Quran hadis itu ma'ala dah. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu awfawit warum tanziha. Tiap-tiap nah Quran hadis tu yang memberi wahamkan keserupaan Allah Ta'ala akan makhluk. Ada dua jalan, iaitu jalan yang pertamanya ialah jalanan khalaf. Apa? Ta'wil tafsili. Awilhu, ta'wil tafsili. Mana? Menentukan mana-mana makna majazi yang layak dengan kelayakan Allah Ta'ala. Yali kubi jalali, layak dengan keagungan Allah Ta'ala. Maka ta'wil tafsili ni tidaklah wajib, hanya diberhajatkan ketika mana tidak dapat orang panggil orang awam tu nak mendiamkan hati dia. Duk glegok dalam kepala otak dia, eh Tuhan ni serupa makhluk. Apa pakah khalaat? Maka tidak wajib takwil tafsili tu. Hanya semata-mata nak menghilangkan orang panggil waham, syak, wasangka dalam perut orang awam tu daripada menyerupakan Allah Ta'ala akan yang baharu. Maka sebab itulah itu kita menyata dah.
Jadi kalau zahir nampak seperti istawa tu contohnya, ditakwil dengan tafsili istaula ai. Nampak serupa dengan takwilan Mu'tazilah? Ya, zahir sekali lalunya nampak sama. Istawa bermakna istaula. Tapi hakikatnya tak sama. Kenapa? Manhaj takwilnya berbeza. Manhaj takwil Mu'tazilah ni wajib takwil satu. Wajib takwil tu pula maknanya mesti istaula, tidak boleh makna lain daripada istaula. Kan lain tu. Nah, adapun ahli sunnah wal jamaah tak wajib takwil tafsili, hanya wajib tu takwil ijmali. Mana istiwa dengan makna hakiki tu tersuci Allah Taala. Nah, ta'ala Allah uluwan kabira, maha suci Allah Taala. Nah, akan sebagai maha suci yang maha yang maha besar. Paham makna hakikinya istaqarra, duduk tetap. Nah, menetap, jalasa atau duduk, itu bukan makna yang dikehendaki. Atau apa makna orang panggil tidak makna tu? Amir ruha kama ja'at tafsir qiraatuha tafsiruha. Kita lalu sebagaimana yang bawa datang oleh Allah Taala. Baca ayat dia tu ialah tafsir dia dah. Itu orang panggil jalanan kebanyakan salafus soleh. Termasuk juga orang panggil jalanan mufawwidah ialah seperti mana yang diperjalani oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Itu mengiktikadkan semua sekali itu orang panggil ayat-ayat sifat khabariyah dia panggil. Nah, muka, wajuhun, tangan, yadun, nah, istiwa, itu semua tu orang panggil apa? Tertinggi. Nah, istiwa mana tertinggi. Itu semua orang panggil apa? Sifatun khabariyatun. Mana sifat-sifat yang dikhabarkan oleh Allah Taala dalam Quran. Tuh. Nah. Bukan tangan mana anggota, bukan. Lepas tu tangan bukan mana anggota tu badan apa makna? Sifat Allah Taala. Ha tu. Tu juga serah pada Allah Taala tu. Mana ke mana? Sifat Allah Taala nama yadung, ya tu. Allah lah yang mengetahui hakikatnya bagaimana. Itu pun orang panggil jalanan kebanyakan salah juga, ya. Bahkan itulah yang diperjalani oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Mana sifat dia panggil sifat ya, sifat wajhu, sifat apa? Jambun. Jambung ni mana apa ni? Ni apa? Lambung, jambun, ya. Tu orang panggil jambun. Sifat ya, sifat wajhu, sifat istiwa. Ini semua dipanggil sifat. Kerana tu kalau kita buka kitab yang lebih besar-besar, nah, sifat ni tidak setakat pak nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah atau ada bila dalam kita banyak kitab-kitab tauhid. Kalau kita buka dalam kitab sughra-sughra karangan Imam Sanusi, itu sampai ke 7 pembahagian. Mana? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, fi'liyah, jami'ah, khabariyah, au sam'iyah. 7 jenis sifat. Ada itu ni 7 jenis sifat. Tapi hak sahunya 4. Sebab apa? Kalau fi'liyah masuk dalam bawah ta'aluk kudrat dah. Kalau jami'ah tu jama jala qahat kamal. Nah. Kalau orang panggil apa? Sam'iyah. Tak ada sifat iya. Nah, sifat tangan, sifat muka, sifat tinggi. Itu semua tu dikatakan sifat. Bukan anggota, bukan. Suci Allah Taala daripada berjisim berjering. Ingatnya itu kah tu? Sikit je tu. Selah sikit je tu. Tu. Itu dipanggil sifat khabari, khabariyah. Baik. Jadi dua-dua jalanan ni, awilhu awfawit warum tanzihan, inilah orang panggil jalanan yang diiktirafkan dalam ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kenapa? Kerana Allah Taala laisa kamitslihi syai. Kalau gitu hari ni dalil. Tengok. Dan bermula dalil. Dalil apa ni? Dalil aqliyu. Dalil yang dibangsa pada fikir akal. Akal kita tu susun atau mikir. Itu je dalil ni ada dua. Dalil naqliyu, dalil aqliyu. Dalil naqli ni mana dalil yang dinakal, yang dipindah ambil daripada Quran hadis. Itu dia panggil dalil naqli. Kenapa dia tidak bawa datang dalil naqli sini? Bawa dah. Mana tu tengok? Laisa kamitslihi syai'un. Kita bahas malam ni gitu. Laisa kamitslihi syai'. Tadi ada ni. Laisa tu nafi gap wa nafi mutlak nafi mukayyak. Kah tu apa makna? Nah? Kah za'idah ke kawana? Nah? Bapa apa fa'idah kalau kah za'idah dan sebagaimana? Syai'un tu nakirah. Apa kau panggil makna? Fa'idah makna bagi Allah Ta'ala bercakap. Laisa kamitslihi syai'. Tidak kata laisa syai' kamitslih. Itu semua tu telah kita bahas dah. Itu orang panggil dalil naqli. Ini pula akal kita ni mikir.
Itu dia kata dan bermula dalil yang menunjuklah ia dalil di atas bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan tentu tidak. Itu ya satu dalil ni makin ruang madluh dah. Sebab tu kita kena takdir ni. Dan bermula dalil akal yang menunjuklah ia dalil akal di atas mesti sungoti sungguh bersalahan makna tidak serupa Allah Ta'ala bagi yakni akan segala yang baharu dan tentu tidak serupa Allah Ta'ala akan yang baharu. Itu dua madlu tu. Madlu ni makna benda yang ditunjuk oleh dalil. Dalil tu sah. Benda yang ditunjuk oleh dalil tu dua. Mana? Mesti tak serupa Allah akan yang baharu dan tentu tidak serupa dia akan yang baharu. Dua madlu tu dia panggil. Lagu mana? Bahawasanya tatmimul kalam. Tak ada rojok mana-mana. Jikalau ini dia panggil fardu takdir. Tu tapi yang ambil potong tengah dah ni. Kalau kira-kira nak wilkak ni kena kata ini. Jikalau tidak bersifat Allah Ta'ala dengan tidak menyerupai akan yang baharu. Kita kena kata itu lah. Tentu dia menyerupai akan yang baharu. Baru masuk sini. Dan jikalau menyerupai ia Allah Ta'ala akan yang baharu. Kenapa tu kita kena takdir itu tadi? Nak kata bahawasanya lah wasitata bainahuma. Tak ada benda yang ada tengah di antara serupa tak serupa. Kalau serupa tak, tak serupa. Kalau tak serupa, mana serupa? Gitu. Kalau serupa dengan yang baharu, mana tak, tak serupa. Kalau tak serupa dengan yang baharu, mana tak serupa. Itu lagu tu. Tak ada benda lah wasitata bainahuma. Kalau serupa, serupa. Kalau tak, tak. Gitu. Tak ada kita kata boleh kata, tak boleh yang ada duduk tengah-tengah. Serupa pun tak, tak serupa pun tak. Angkut mana gitu. Tak serupa yang baharu, mesti. Tentu tidak serupa. Gitu. Ia tak boleh jadi benda duduk tengah mana. Serupa pun tak, tak serupa pun tak. Lepas tu, nak kata kena itu. Tak boleh. Kalau ia serupa, tak serupa tak. Kalau ia tak serupa, serupa tu tak. Gitu. Maka sebab tu kena takdir dulu. Ia jadi lengkap. Mana? Jikalau tidak bersifatlah ya Allah Ta'ala dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Jika Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan tak serupa Allah Ta'ala akan baharu. Jawab bagi jikanya, tentu bersifat ya dengan menyerupai ya akan yang baharu. Kalau ia tak, tak serupa akan yang baharu, maka serupalah dia akan yang baharu. Gitu. Baru masuk dalam kitab ni. Dan jikalau menyerupai ia tu jatuh lagi tak jauh jatuh nak tak gede lah nak cabai bedah dan jikalau menyerupai ia Allah Ta'ala tu akan yang baharu. Jadi yang baharu tu kita kena kenal lah. Ni cuma yang baharu, baharu tu apa? Ya, di awal kita tahu yang baharu tu apa. Yang baharu tu pun kita dah sebut semua dah lah. Tiap-tiap benda ada, mari ikut ada. Al-mawjudu, apa? Ma-mawjudun ba'da adami. Itu. Al-wujudu, mawjudun ba'da adami. Benda ada. Tak nak tu. Baru tu yang umum lagi. Daripada makhluk. Mutajaddidu ba'dal adami. Gitu kan? Itu orang panggil baharu. Diperbaharui kemudian daripada tak ada. Nombor pun kata itu. Karena baharu dengan makhluk ni ada umur khusus ya kan? Tiap-tiap makhluk tentu baru. Tapi tiap-tiap baru belum tentu makhluk. Kalau kita kata meja. Baru tak? Baru. Kenapa ada dia kemudian pada tak ada? Itu meja ni. Petak meja. Petak meja ni boleh kata baharu. Boleh. Kenapa dia mutajaddidu ba'dal adami? Tapi petak tu ada ke tak? Petak tu tak ada. Petak tu sungguh ya. Jadi meja ni boleh kata makhluk, boleh kata baharu. Kenapa boleh kata makhluk? Karena maujudun ba'dal adami. Meja ni maujudun ba'dal
ada ni, ada kemudian daripada tak ada. Ha tu. Kemudian boleh dikata makhluk, bolehlah. Kenapa? Ha, kerana orang panggil mawujudu ba'dami, adami tadi. Ada kemudian daripada tak ada. Kenapa? Kerana orang panggil mengada-mengada ni, Allah Taala mengada sesuatu ni makna ijadul mumkini minal adami ila wujudi. Ni. Mengadakan makhluk ni dengan Allah Taala menciptakan benda hak terima ada terima tak ada, daripada tak ada dia kepada ada. Jadi meja ni dulu tak ada, kemudian boom ada. Ha itu bermakna meja ni boleh panggil makhluk, boleh panggil baharu. Ha dah. Adapun petak meja, petak meja ni bukan ada. Nah. Petak meja ni sungguh saja. Nah. Mana petak? Lu boleh tunjuk petak duk mana? Dia kata ni, ini kena ke meja. Diri petak tu duk mana? Tak ada. Tak ada mana tak reti pula lah. Meja ni petak. Tak boleh sebut meja ni petak. Mana sungguh. Itu. Masuk tagangnya ilmu. Jadi petak tu sendiri tak boleh nak dikatakan makhluk. Tapi boleh kata baharu. Boleh. Ah, tu kenapa? Kerana petak tu sendiri, empat persegi tu sendiri, al-mutajadidu ba'dal adami. Sungguh kemudian daripada tak sungguh. Ha, itu. Ada situ dengan mana? Tak tidak, bukan dengan mana tak ada dah. Ada. Tu. Jadi tiap-tiap benda baharu ni dia tak lepas daripada dua perkara. Mana? Zatnya berjiring, sifatnya arak. Itu. Zatnya berjiring, sifatnya arak. Maka bila sebut kata Allah Taala tak serupa akan yang baharu, maka zat Allah tidak berjiring, sifat-sifat Allah tidak arak. Itu maknanya. Jadi kalau zat Allah Taala berjiring, itu mana? Itu jikalau menyerupai ia Allah akan yang baharu, mana? Jikalau zat Allah Taala berjiring, sifat-sifat ia tu arak. Tu. Jawab bagi jikalau nya nescaya adalah ia, ia Allah Taala tu baharu pula, baru juga, pula ana juga. Supo kita dengan meja ni sama tak? Nah, kita dengan meja ni sama tak? Nah. Tu memanglah tak sama pada kata betul, tapi pada hakikatnya sama. Kenapa? Jisim jiring. Tubuh kita berjisim jiring, meja pun berjisim jiring. Walaupun jenis makhluk tu bezalah, benda ni jamadak, kita ni hayawan lah. Benda orang panggil punya hayut, punya hayut, zuhayin al-mutaharik bi-iradatih. Orang yang suatu benda yang punya sifat perhidup dan bergerak dengan kemahuan sendiri. Dia kata ni mana nak gimana tu, kita boleh gerak gimari nak ambil air ke meja tak boleh. Dia nak pergi undur belakang, kena abang ambil akak. Nah, boleh. Terah, lepas ngajar ni kita nak maya tak ada akak aja. Ya gerak sendiri boleh. Tak boleh, munggu dia tak ada. Nah, tak ada hayat dia. Nah, itu. Tapi jisim jiring tak? Jisim jiring ha sama. Sebab tu tak serupa pada kata betul, tapi serupa pada hakikat mana? Jisim jiring. Mana bila jisim jiring, sifat dia tu arak, mana coklat ada pada dia, kita pun ada coklat juga. Nah. Tu hitam ada pada dia, kita ada hitam juga. Mana sifat-sifat dia tu orang panggil arak yang menupai pada jiring. Yang arak ni ada sembilan makulat. Dia panggil makulatul aina, makulatul mata, makulatul kami, makulatul fi'li, makulatul infi'al. Tu banyaklah. Nah, dia mengaji dalam ilmu makulatul asyar tu dia panggil. Mas 10 perkara hak dikatakan kepada jirim dan arak. Itu mana makulatul asyar, 10 perkara hak dikatakan kepada jirim dan arak. Ilmu ni ilmu kalau kita mengaji dia benar-benar kita kenal makhluk. Ha gitu. Maknanya kalau kita nak kenal makhluk, yakin sungguh nak kenal makhluk terbeza dengan Tuhan, kena mengaji ilmu makulatul asyar. Ha gitu. Kalau kita tak mengaji makulatul asyar, boleh jadi kita kata tu kita tu boleh lah kita kata kita kenal dah makhluk ni. Tapi kira-kira hakikatnya boleh jadi kita tu terlepas pandai. Dah. Jadi sebab tu kalau orang mengaji ilmu makulatul asyar, dia akan kenal betul-betul makhluk. Maka bila kenal makhluk, kenallah Allah Ta'ala. Mana arafa nafsahu faqada arafa rabbah. Siapa mengenal ia akan dirinya ini makhluk, maka mengenal ia akan Tuhannya. Mana? Antara lainnya, makhluk ni, nah benda yang dikatakan kepada dianya, 10 perkara mana? Tadi. Satunya, jauhar, jirim, jisim.
Kemudian 9 lagi tu arak, dia panggil 9. Tu 9 perkara hak melazimi bagi jirim tu aku panggil arak. Tu. tu makulatul kami, tengok meja ni ada tak? Kita tengok ni boleh orang panggil apa? Teka dah berapa orang panggil panjang dia, berapa kerak. Tu orang panggil makulatul kami tu. Kalau jalan ilmu makulat dia ada. Nah, kam pula kamu tafsir, kamu fasih. Lihat sini. Ada makulatul aina. Nah, ada aina hakiki, aina aina majazi dan sebagainya, makulatul mata. Nah, macam-macam. Itu dibahas dalam ilmu makulat lah. Nah, itu tidak fardu ain lah. Nah, cuma kalau orang berahi sungguh nak kenal makhluk ni lagu mana supaya cerak sungguh mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang ngaji ilmu makulatul asyar. Dan iaitu adalah ya Allah Ta'ala tu baharu juga. Kita kata Allah Ta'ala baharu juga. Sebab apa? Kalau dia tu menyerupai akal yang baharu, zat dia tu berjiring, sifat dia tu arak, kalau gitu barulah. For kita dengan lembu sama tak? Tak sama, tapi serupa. Serupa pada pihak berjisim, berjiring. Sifat-sifat lembu, sifat-sifat kita pun arak. Kita dengan meja sama tak? Tak sama, tapi serupa pada pihak zat kita berjisim jiring, zat meja pun berjisim jiring, sifat kita arak, sifat meja pun arak. Nah, gitu dah. Jadi jangan kata ha, Tuhan ada tangan tak apalah, tangan tu tangan Tuhan tak serupa tangan kita. Tangan kita tak serupa dengan tangan beruk. Tu tak kena cakap gitu tu. Tu kenapa? Karena tangan tu tak serupa pada bentuk, hakikatnya serupa berjisim jiring tu. Jadi kalau Allah Taala punya tangan, tangan dengan mana ni? Tangan dengan mana jik ni, anggota tu badan ni, jisim jiring ni. Tapi betul ya, kaifiat dia tak tahu lah lagu mana, comel lagi lah pada tangan kita. Itu orang panggil tashbih. Menyerupa ke Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka tashbih ni kufur. Tu. Kalau tajasing semata-mata tu belum lagi kufur. Nah, karena tajasing tu boleh jadi tajasing ghairu sarih. Supaya kita kata Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan tak serupa tangan kita. Itu masih lagi bida'ah, dalalah aja. Sesak tu sesak lah, kufur tu khilaf ulama lah. Tapi kalau ada Tuhan tangan tu gini, supaya tangan saya gini, lima jari gini, kapis lalu, ijma' ulama, kufur. Nah, ini memang. Dan iaitu ada ya Allah Ta'ala tu baru. Allah Ta'ala tu baru mana? Maujud ba'dal adami tu baru dia panggil. Mustahil. Kara tentu tidak. Kalau hok tak boleh tasawur, tak boleh nak gambar dengan kepala otak, itu mana? Kenapa? Inilah pada kata mustahil. Kenapa mustahil? Kerana telah sabit, telah teguh, telah kejap, telah yakin. Sedianya ini oleh dalil, sedianya, qadimnya, kidamnya, nya Allah Ta'ala. Tu hak lepas dah kita duk mengaji Allah Taala tu qading. Allah Taala tu zat dia qading, sifat-sifat dia tu qidam. Nah, sifat-sifat dia tu qadimah, zat dia tu qading. Nah, tiba-tibanya mari sini kata baharu pula. Ke mana? Kalau baharu Allah Taala bermakna ada yang membaharukan dia. Klik kepada perbahasa sifat qidam dulu. Nah, kalau Allah Taala tu baharu, maknanya maujud ba'dal adami, ada dia kemudian daripada tak ada. Bermakna ada yang mengadakan Allah Ta'ala. Yang mengadakan Allah Ta'ala tu siapa? Sedangkan kita tu duduk bahadah pada sifat kidam dulunya. Tentu tidak orang panggil tasalsul dan daur. Mana tasalsul? Iaitu Allah Ta'ala dijadikan oleh Zaid. Zaid dijadikan oleh Khalid. Khalid dijadikan oleh Umar. Umar dijadikan oleh Bakar. Bakar dijadikan oleh Sa'id. Sa'id untuk tahu siapa bila? Nah? Tak tahu siapa mana itu orang panggil tasalsul. Tak ada sub. Tak ada akhir. Maka tasasu ni sekira-kira orang panggil dicek ke orang panggil satu-satunya ada su. Mana? Didakwa kata dia tu hai, su situ. Tapi ditakdir kata bahawasanya dia tu orang panggil dibaharukan lagi oleh orang lain, bermakna tak su dia bukan dia tu hai sebenar. Lepas tu naik lagi Zaid pula tu hai. Patutnya Zaid habis dah dia tu hai. Dak sebab sama pada dakwa ke Tuhan ni, dia dijadikan oleh Khalid pula. Khalid pula. Apa bila? Bawa jadi tak ada tu hai. Dah beripun dua perkara berlawanan mana? Ada kesudahan ratik, tak ada kesudahan ratik. Itu orang panggil mustahil beripung dua perkara berlawanan. Apa tak lagi daur? Mana? Allah Ta'ala dijadikan oleh Zaid. Zaid dijadikan oleh Bakar. Zaid dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tengok. Allah Ta'ala dijadikan oleh Zaid. Zaid dijadikan oleh Allah Ta'ala. Duk bagi lagi gitu. Siapa dia yang buat dulu? Siapa dia yang buat ke dia?
Ha, itu. Beripung dulu atik ke dia atik. Beripung ada atik, tak ada atik. Itu beripung dua perkara berlawanan itu. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan yang tak boleh beripung sekali. Supaya kita buat misal sama orang duk bercakap kata, hei, saya paling hebat sekali dalam ramai-ramai orang yang duk bercakap ni. Berapa? Saya ketika mana ibu saya nak melahirkan saya, saya jadi tok bidan. Ha. Tengok dah pelik ke? Nah. Asal eh bengong dia ni, gila ke apa? Ketika mana saat ibu saya nak melahirkan saya, kecil duduk dalam perut. Saya jadi tok bidan. Mak besar dia luar. Dalam satu masa dia duduk dalam dia duduk luar. Dia besar dia kecil. Boleh terima dengan kepala tak? Tak boleh terima. Ha, itu dia panggil apa? Mustahil. Ha, nah. Kerana apa kau mustahil? Kerana telah sabik sedianya nya Allah Ta'ala. Sabik-sabik. Tak leh pada kata sabik. Dengan dalil yang telah lalu. Mana? Dalil pada perbahasan sifat kidam Allah Ta'ala. Nah, tadi kita duk pergi Allah Ta'ala kidam. Tiba-tibanya, eh dah eh pula. Allah Ta'ala supaikan baharu. Kalau supaikan baharu, maka Allah Ta'ala tu baharu juga. Nah, supaya lembu-lembu. Supaya kubah-kubah. Supaya orang-orang. Ha, gitu. Supaya meja-meja tu kan. Supa dengan pokok-pokok. Pak pokok, lembu, kubah, orang, ayah, itik, gajah, rimah, langit, bumi ni semua ni orang panggil baharu lah ke. Pak kalau Tuhan supa dengan benda tu, barulah Tuhan. Pak kalau baru, ada dia kemudian dia tak ada. Pak kalau siapa dia yang mengada Tuhan? Ha, punah situ pula. Sedangkan telah lepahnya, kita telah bahas bahawasanya Allah Ta'ala tu koding. Allah Ta'ala tu bersifat akidam. Sedia, mana apa? La awwala li wujudihi. Nah, ha, tu tidak ada awal bagi adanya Allah Ta'ala. Maka sabiklah, sabiklah makna kejaplah, yakinlah. Mana? Dalam hati kita, dalam perut kita tu, dalam etikat kita tu. Kejap, yakin, sabik. Sabik apa? Bersalahannya, tak serupanya nya Allah Ta'ala bagi yang ni akan yang baru. Nah, bila gitu, kejaplah. Apa kejap? Yakin, sabik, teguh, jazam, putih. Tu kata Allah Ta'ala ni tak serupa akan yang baharu. Tak serupa. Tu. Kenapa? Kalau serupa dengan baharu, dia baharu katik. Lepas kalau baharu, berat lah. Jadi kata. Oh, jadi makhluk lah Tuhan. Oh, tu berat tak berat. Allah Ta'ala bukan Tuhan. Tengok. Tu. Maka sabiklah, kejaklah, yakinlah hati kita kata bersalahannya, tak serupanya Allah Ta'ala. Bagi yang baharu ini akan yang baharu. Habis. Dan apabila sabik, kejak, yakin demikian itu, demikian kata tak serupa Allah Ta'ala akan baharu, bersalahan Allah Ta'ala akan baharu, mustahilah dengan mana istihalah. Sama-sama kita dah sebut. Mustahil itu dengan mana istihalah. Mustahil dengan mana tentu tidak. Ha, kalau mustahil itu dengan mana benda tentu tidak. Nah, istihalah lah. Tentu tidak lah. Lawannya, lawan bersalahan Allah Ta'ala yang baru. Gapa dia? Iaitu lawannya tu. Lawan Allah Ta'ala serupa akan tak serupa akan yang baru. Menyerupai nyonya Allah Ta'ala akan yang baru. Itu orang panggil mustahil. Mana? Menyerupai nyonya Allah Ta'ala tu orang panggil ma yutasawwaru fil akli, ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Sifat yang akan kita tak boleh nak terima nak kata sungguh. Tak boleh. Allah Ta'ala supaikan baru. Benda tak boleh terima dengan kepala otak. Itu dia panggil mumasalatuhu ta'ala lil hawadih. Ni dia panggil apa? Mustahil. Ha, kepala otak kita hukum ke apa? Istihalah. Mana? Adamu qabulis subuh. Tak terima sungguh. Ha, pasal jadi mana? Tentu tidak serupa Allah akan yang baru. Ha, tentu tidak tu istihalah. Serupa Allah Ta'ala yang baru, mustahil. Apa panggil apa? Istihalatul mustahil. Ha, gitu dah. Istihalatul mustahil. Ingat baik tu. Jadi kita duk ngaji sifat 20 ni, kita duk ngaji wujubul wajib istihalatul mustahil. Mana wujubul wajib? Wajibnya apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Tak serupa Allah Ta'ala akan yang baru. Ha, itu kita duk ngaji. Nah, wajib dia panggil. Mana wajib? Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Sifat yang akal kita tak boleh nak terima, nak kata tidak. Mana sifat tentu sungguh. Ha, gitu. Nah, tu mukhalafatuhu ta'ala al hawadih. Sifat tentu sungguh. Perkara tentu sungguh. Pala otak kita hukum mana?
wujub apa adamu qabulil intifa tak kimo tidak mana sungguh mesti mesti tak serupa Allah Taala yang baru dia panggil wujubul wajib. Nah lawannya apa istihalatul mustahil mana tentu tidak serupa Allah akan yang baru. Dalilnya mana? Dalilnya alai ni weh. Wano alai ni menunjuk kata dalil Allah Taala tak serupa yang kebaru. Ho, kalau dia serupa dengan baru, jadi serupa alai ni dia. Jadi serupa lembu, jadi serupa lembu, lembu, serupa kubah, kubah, serupa air, air dia, serupa itik-itik, serupa meja-meja, serupa orang-orang. Lepas tu orang itik air rimang, kubah air gajah rimang ni langit bumi. Makhluk tak? Makhluk. Pak kalau Tuhan makhluk, bukan Tuhan yang panggil makhluk. Tu siapa pula Tuhan? Yang mengadakan Tuhan, tolak Tuhan. Oh, berat lah gitu. Tak habis pakai sudah hari dia. Nah, tengok. Jadi, dalil teguh muhkamah. Nah, teguh muhkamah apa? Walam yakullahu kufuan aha. Tak ada sesuatu pun yang kufu, yang setanding dengan Allah. Tak ada. Laisa kamislihi syai'un. Tidak dulu, kini, selama-lamanya. Itu nafi intifak mutlak. Nafi dengan makna intifak mutlak. Nah, tidak, mana apa tidak? Ternafi dulu kini selama-lamanya. Nah, seumpamanya Allah sesuah sikit pun tidak ada. Satu pun tak ada. Nah, itulah Isa kami sendiri. Itu apa panggil? Ayat muhkamah. Habis gitu. Kemudian kita masuk lagi kelima daripada tartibu zikri. Kelima nisbah bilangan, nisbah menyebut. Bukan fi nafsil amri, bukan fi nafsil waqi'i, bukan fi nafsil waqi'i, bukan. Mana bukan orang panggil pada hakikatnya sifat Allah Ta'ala ni ada nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima, bukan. Semua sifat Allah Ta'ala tu qadim belaka, azali belaka. Lepas kita duduk bila satu, dua, tiga, empat, lima ni, fi tartibi zikri, pada tertib menyebut, membilang saja. Hakikatnya sifat Allah Ta'ala tu qadim azali belaka. Mana? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Aidah. Apa terjemah Melayu qiyamuhu ta'ala binafsihi? Artinya, arti ni balik bahasa dulu weh, bukan makna lagi. Balik bahasa ni terjemah. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Sebab tu terjemah suruh bosalah, dia mudah marah atau yadullah, tangan Allah. Ha, oh, tak boleh kata itu tu mujassimah. Oh, pelik. Yadu makna tangan eh? Nah, yadun terjemuh apa Melayu? Tangan tu ke kereta, kau tu tajhe. Yadun artinya kereta. Bodoh sarak memang itu itu ni. Yadun terjemuhnya ialah tak tangan. Tangan makna apa? Makna tu orang panggil makna mayukna minal lafzi. Nak apa makna orang panggil tangan situ? Tangan makna makna hakiki anggota tu pada. Makna majazi manyuk, milik, kuasa. Nah. Tu genggame. Tu jaga. Ya belaka tu tangan belaka. Dalam tangan kawal, dalam jaga kawal. Dalam tangan kawal, dalam kuasa kawal. Ya belaka tu. Nah. Tu makna majazi dia. Jadi terjemah tu tak ada masalah deh. Jangan kata terjemah tak boleh, tak boleh terjemah tak boleh apa gerak gitu. Nah, wajhu terjemah apa? Wajhu wajhu. Oh, gerak. Tangan yada, yada yada. Jambu jambung. Makna apa? Terjemah apa? Makna tu kita nak terjemah dulu. Makna tu makna terjemah dulu lah. Bukan makna dengan makna makna bukan lah. Dah. Tak boleh terjemah. Itu yang panggil mazhab tajhir. Nah. Menjahir ke mak, terjemah dia. Tak kerti lafah gapo. Lafah tu tahulah. Tangan. Tangan makna gapo tu barulah tafwid. Itu dia kata. Supaya ni tak? Ni kenapa ulama susun qiyamuhu ta'ala binafsihi ni lepas mukhalafah. Ni ada sebab ni. Bukan ada order gitu ulama susun. Nah. Nak bila sifat ni ikut, nak bila gapo aku derak dulu, kalai dulu, boleh. Tapi apa nak bila wujud, kidam, bakok, wujud. Itu kenapa? Nak sabit yakin zat tu semua tiada kedak. Nah, belum nak cara sifat lain ada kedak dulu. Lepas tu kidam, bakok, itu tafsir bagi wujud. Nak melhalusi lagi bagi makna wajib al wujud. Nah, nah, lepas tu apa? Kidam, bakok, mukhalafah. Nah, nak menyatakan lagi bahawasanya sikit pun tak serupa dia dengan benda hak baru boh dia sedia dia kekal benda baru ni terima perubahan. Nah, al-alamu taghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Nah, tiap-tiap bermula alam ni berubah. Berubah bermakna tidak kekal lah, fana lah panggil berubah 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 berubah. Nah, terima zik, terima dik, terima berkurang, terima bertambah. Ha dah.
Wa kullu mutaghayyirin haditsun, tiap-tiap benda berubah tu baru. Patu ha, nak ucirat atau tak baru? Mukhalafatun al hadits. Patu buat mari pula qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa arti ni? Nak uji kita ni. Reti ke dak mukhalafah dia? Ha tengok. Artinya balik bahasa daripada Arab qiyamuhu ta'ala binafsihi, Melayu kata gua nak terjemah tu. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu terjemah tu. Tu. Pak kalau dipada dengan terjemah gini, ngamal sesak eh? Ngamal tunggu sesak. Nah, bukan ada yang nak ngajar ilmu suludin ni tak ngaji eh. Dia rasa dia boleh baca korang. Dia pun baca, ngajar korang. Surah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, tuan-tuan. Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Dia bangun berdiri seorang dia. Tak ada siapa tolong dia. Ya. Nah, dia bangun cacat gitu. Kata. Gimana, gimari. Kena, tak ada siapa tolong. Melekat tolong aku. Kau berapa tak ada. Oh, sesak habis. Ngaji sifat 20. Kalau makna lagu tu, gaya pun sesak. Gitu lah. Nah, jadi sebab tu ilmu ni bukan ilmu bahasa jenis bila. Allah wujud qidam baqah bila tu untuk budak-budak tarikah pasti boleh lah. Nah, hak kita orang tua dah duduk kacau bila gitu tu saja pun tak lepas lagi pas makna lu tentu lagi kau lagi parok. Nah, kau lagi berat. Nah, tengok. Kalau terjemah qiyamuhu berdiri betul, berdirinya nya Allah. Nah, binafsihi dengan dirinya, dengan sendirinya. Nah, tengok. Dan tiada dikehendaki, nah ini, dan tiada dikehendaki dengan demikian itu, demikian kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu bukan dikehendaki khabar, ialah berbetul perdiriannya Allah dengan ketiadaan mereka yang menolongkan dia Allah. Bukan makna tu qiyamuhu ta'ala binafsihi ni bukan yang Tuhan betul cacat dengan tak ada siapa tolong ke? Okay? Tu. Seperti ni apa? Sebagaimana barang kama, kalau lagi tak ada kama al-mutabadaru minhu, gitu lah. Seperti mana barang yang bersegera pada faham. Dia panggil makna al-mutabadaru minhu. Makna yang disegera pahe bila sebut kata qiyam berdiri. Jadi kita duk kalah harap ke? Cik guna masuk juga. Untuk rais kelas tu, ketua kelas tu. Qiyaman itu ni berdiri, pak bangun caca laka. Assalamualaikum cikgu itu ni. Tu makna qiyam berdiri. Nah, para tok qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Ha. Makna orang panggil al-mutabadaru minhu, makna yang disegera pahir dengan kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, Allah Ta'ala bangun cacat tak ada siapa tolong. Bukan makna tu, eh? Bukan makna tu kita nak pahir sini, bukan. Tengok ni sebagai ujian daripada ulama, betul ke tak kita nak pahir sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Jadi kalau orang tu dia kata yang mengaji qiyamu ta'ala, yang mengaji mukhalafatu ta'ala hawadih. Nah, bila masuk qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, tiba-tiba dia pun, oh, Tuhan bangun cacat, tak ada siapa tolong. Tak lepas lagi itu mukhalafah. Undur balik. Itu. Kalau bangun berdiri, duduk cacat itu semua tu orang panggil apa? Benda hak lazim bagi berjiring gerak dia ni. Nah. Itu. Bangun, maknanya orang panggil apa bangun? Berdiri. Berdiri maknanya ibarat daripada seorang tu dekat ke balik pihak langit. Nah, duduk maknanya balik, ha, jauh ke balik pihak langit. Itu orang panggil duduk berdiri tu. Dah. Tu. Itu dia panggil apa tu? Berdiri, bangun, gerak, orang panggil ibarat daripada gerak dia. Maka gerak dia ni orang panggil akwanul arba'ah. Nah, diri gerak diri dia tu orang panggil apa? Orang panggil benda hak sungguh saja, bukan benda ada, tapi perbuatan gerak dan perbuatan dia tu, nah, itu orang panggil benda wujudi. Nah, tu paham panjang pula gitu tu. Nah, sebab bila kita duduk nak bangun berdiri, gerak dah.
Gerak, ada gerak. Pak, siapa tu? Ha, dia. Ha. Ada dia. Ha, gerak dia ke tu panggil. Bukan makna tu. Allah Ta'ala tidak berjisim jiring. Bagaimana nak boleh disipak ke bangun duduk? Cacah berdiri, cacah bangun, cacah. Hei, tak boleh itu. Ha, apa makna apa kita kehendak sini? Qiyamuhu Ta'ala binafsihi, terjemah Melayunya, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Makna al-mutabadaru minhu, makna yang disegera pahal orang panggil berdiri ini daripada cokoh bangun cacah itu makna berdiri. Dengan sedih, dengan tak ada siapa tolong. Bukan tu yang dikehendaki, seperti barang yang bersegera faham. Itu bersegera faham tu yang panggil al-mutabadaru minhu tu. Lepas tu apa makna? Dan hanya sungguhnya. Dan hanya sungguhnya. Ini orang panggil ada tu hasrenya ni. Watak kiding. Nah, mana innama. Hanya sonyo sesungguhnya. Tak ada hal lain dah makna hak selain tu tak betul. Makna ni hak kehendak. Mana? Hanya sonyo sesungguhnya bermula makna berdirinya nya Allah Ta'ala dengan sendirinya itu khabar. Ialah ketiadaan berkehendak. Berkehendak dengan mana berhajat. Mana tidak berhajat oleh Allah Ta'ala kepada zat yang menempati ia Allah Ta'ala padanya pada zat. Seperti misal badi panggil apa ni? Ini kahli tanzid ni dipanggil bandingnya. Nah, atau misal banding manfi dia panggil. Nah. Nak orang panggil wak banding tanzir lil manfi dia panggil. Nah. Tu tanzir lil manfi apa? Nak wak banding ke orang panggil manfi. Mana manfi? Menempati ia Allah padanya pada zat. Mana? Seperti menempati segala arat pada segala zat. Dia kalau kita nak pahal sifat qiyamu ta'ala binafsihi ini, dia kena pahal pak karo. Mana pak karo? Pertamanya arat. Yang keduanya jirim. Yang ketiganya sifat. Yang keempatnya zat. Arat ni gapo arat? Arok ni benda hok berajak kepada fa'i yang menjadikan dia dan berajak kepada zat untuk dia tumpangkan diri dia. Ada. Untuk dia menempati pada zat tersebut. Itu dipanggil arok. Maknanya senang-senang kata arok ni ma yahtaju ilal fa'ili wa yahtaju ila zati ail jirmi. Ha gitu. Ha tu arok dia panggil. Mana macam coklat hitam di rambut, nak coklat di kulit, iyalah ke tu. Nah, tebal nipih tu. Semua ni dipanggil arok. Apa? Benda hak berhajat kepada Tuhan yang menjadi. Lagi pula ada dia tu, dia berhajat kena tumpang di jirim, di zat. Itu. Macam hitam. Boleh tak ada seada-adanya hitam? Tak boleh. Kena ada di rambut. Hitam kena ada di kapah ataupun di ketah, di mikrofon, di besi. Dia kena tupai di Melayu. Ini kita nak cabut hitam ni boleh? Tak boleh. Nah, kenapa? Karena hitam ni arok yang menumpang pada jirim besi. Ada yang ha, maka hitam ni, arok ni, arok hitam ni yahtaju ilal fa'ili, dia berhajat kepada Tuhan yang menjadi. Wa yahtaju ila jirmi, dan dia berhajat kepada jirim yang untuk dia tupai, okay? Untuk dia menumpang, untuk dia menempati pada jirim zat tersebut. Dia arok ni boleh panggil sifat, boleh panggil arok. Ha, jirim ni boleh panggil jirim, boleh panggil zat. Ha, itu. Yang keduanya ialah jirim. Jirim ni lagu mana pula? Yahtaju ilal fa'ili wala yahtaju ilal jirmi. Karena dia tu jirmi, kata ni. Dia tu yahtaju ilal fa'il, macam mikrofon ni. Mikrofon ni dia berhajat kepada yang mengada. Dia berhajat kepada Tuhan yang mengada. Tuhan yang mengada mikrofon ni, tapi melalui ikut tangan tukar lah. Tukar made in China ke made in Korea, ikut dia lah. Kita kata dia mikrofon ni zat, jirim. Dia berhajat kepada yang mengada. Tapi dia berhajat tak nak menopai di benda lain. Tak perlu. Dia lepas.
Tidak kata yang kena lekak di meja. Kalau tak ada dia kat meja, tak kena pula. Gitu lah. Dah. Ya diri dia. Ya kakak diri dia. Dia boleh pergi mari-mari. Ha. Dia bawa diri dia. Tak ada tutupan meja. Nah. Dia tak ada tutupan meja. Meja zat suku. Mikrofon zat suku. Dia tak ada kata tak boleh cerita tangga. Kena tepek dengan meja sama. Dah. Dia kakak zat dia. Meja kakak zat meja. Kita kakak tubuh kita. Kursi kakak tubuh dia. Eh? Tak ada tepek lekak. Tak boleh nak cerita tangga. Dah. Nah, itu dia panggil jiri. Yang kedua, yang ketiga itu. Berapa dah? Dua dah. Yang ketiganya orang panggil sifat. Nah, itu. Sifat sini maksudnya kena kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah. Ah, maka sifat-sifat Allah Ta'ala ni la yahtaju ilal fa'ili. Ia tak berajak kepada Tuhan yang menjadi. Kalau kudrat, irada, ilmu, hayat, samak, basuh, kalah ni berajak pada Tuhan yang menjadi, bermakna sifat-sifat Tuhan itu tidak qadimah. Hadisah lah jadi. Baru ya. Sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadimah lah ke. Dia tak berajak pada yang menjadi. Kudrat, sedia. Irada, sedia. Ilmu, sedia. Hayat, sedia. Samak, basar, kalam, sedia berlaku. Mana qadimah berlaku. Bukan baru dah. Berarti la yahtaju ilal fa'il. Dia tak berajak kepada tukar yang menjadi. Tapi wa yahtaju ilal mahalli. Itu. Dia berhajat kepada tempat. Tempat sini makna zat. Nah, ni ada lagi ni orang duduk mengajar sifat 20 hang duduk dengar lah. Dalam Facebook ke, dalam YouTube ke. Nampak pakai piyah Azhar dah. Kemah dah nampaknya. Duk sunjuk sijil Azhar tak mau. Mengajar qiyamu ta'ala bin nafsi kata apa? La yahtaju ilal mahalli ay makan. Allah Ta'ala tak berhajat pada tempat. Tempat iaitu tempat lah. Allah maujudun bila makanin. Bukan tempat mahal tu dengan mana tempat makan tu bukan. Mahal tu dengan mana zat. Nah. Ah, tu. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala dia berhajat kepada zat. Mana dia kena dari zat. Tapi dia tak berhajat kepada fa'il yang menjadi. Karena dia tu qadimah semuanya. Itu sifat Tuhan. Yang terakhir yang keempatnya ialah zat. Zat siapa? Zat Allah Ta'ala ni. Bukan jirim tadi dah. Zat Allah Ta'ala. Maka zat Tuhan ni la yahtaju ilal fa'ili. Dia tak berajak kepada Tuhan yang menjadi. Nah. Wala yahtaju ilal mahalli. Dan dia tidak berajak kepada mahal aizati. Dia tak berajak kepada zat lain. Kenapa? Karena dia zat. Kalau dia berajak pada zat, mana dia bukan? Bukan zat, dia sifat. Kalau dia sifat, dia tidak boleh bersifat selain daripada diri dia tu sudah sifat. Kita kata kudrat. Kudrat boleh bersifat dengan irada. Tak boleh. Kalau kudrat boleh bersifat dengan irada, maka irada boleh bersifat dengan kudrat pula. Kudrat boleh bersifat dengan irada. Kudrat ada di irada, boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat ada di irada, boleh bersifat kudrat. Tak tahu apa bila. Selesai. Itu ni. Ha. Itu. Itu sifat wujudiyah tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain selain daripada diri dia tu sudah sifat wujudiyah dah. Itu dah. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsihi ni nak cerita apa sebenarnya? Nak ceritanya Allah ni ialah zat, bukan sifat. Gitu eh. Tengok dah. Dan ketiadaan. Tengok. Ataf pada kata ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat. Ini dia panggil la yahtaju ila zati. Kalau dalam kitab Arab sebut apa? La yahtaju ilal mahalli ayizati. Ada. Satu. Yang kedua ni, dan ketiadaan berkehendak ia Allah Ta'ala. Jatuh ia pula situ tu. Dan ketiadaan berkehendak ia Allah Ta'ala. Tak berajak pula Allah Ta'ala ni kepada yang menjadikan dia Allah Ta'ala. Tu tengok. Itu makna yang kedua. Jadi qiyamu ta'ala binafsihi ni ada dua makna. Makna dia pertama la yahtaju ilal mahalli aizati. Satu, dia tak berajak pada zat. Yang keduanya la yahtaju ilal fa'ili, dia tak berajak kepada yang mengadakan dia, yang menciptakan dia. Dua makna. Sebab tu pada MK lah, murid dia tu diskan.
Syekh Wa Abdul Qadir bin Wangoh Al-Fattani, ya qiyamu ta'ala bi nafsihi ini, ya tak terjemah berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dia terjemah gini, ada Allah Ta'ala cara-cara zat. Sebab apa? Sebab sifat qiyamu ta'ala bi nafsihi ini cerita Allah tu zat. Gitu. Allah tu zat mutlak. Apa? Zat yang tidak berhajat kepada pa'i yang menjadi. Karena kalau zat yang berhajat kepada pa'i yang menjadi, itu bukan zat mutlak. Itu zat yang boleh dipanggil jirim jisim. Wala yahtaju ilal mahalli, dan dia tidak berhajat kepada zat yang lain. Karena dia tu bukan sifat, dia tu zat. Kalau dia berhajat pada zat, bermakna dia bukan zat, dia sifat. Kalau dia sifat, bermakna dia tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah selain daripada diri dia tu sudah sifat wujudiyah. Macam kudrat. Kudrat tak boleh bersifat kudrat. Nah, kalau kudrat boleh bersifat kudrat. Kudrat ada di kudrat belum sifat kudrat. Kudrat ada di kudrat ada kudrat belum sifat kudrat. Kudrat ada di kudrat ada kudrat ada kudrat belum sifat kudrat. Tak tahu bila nak habis. Orang panggil tasal, tasalsul. Ha, tengok. Jadi kalau Allah Ta'ala tu orang panggil sifat, mana setara dengan kudrat? Mana? Kudrat, irada, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, Allah selagi. Maknanya Allah Ta'ala tak ada lah sifat-sifat kamalah. Nampak tak? Kenapa? Karena kudrat tak ada sifat kamalah orang. Tak ada sifat wujudiah yang kamalah yang lain. Kalau ada pun sifat nafsiyah, sifat salbi, salbiyah. Mana? Kudrat ada tak? Ada. Itu tengok. Sifat nafsiyah, wujud. So, kudrat tu qadimah tak? Qadim. Baqiyah dak? Baqa. Ha, mukhalafatuhu, mukhalafatu qudrah, mukhalafatuhu li qudratinal hawadith. Ha, tak sama dengan kudrat kita yang baru. Ha, tengok. Dia ada sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah. Tapi sifat ma'ani ada dak di sifat ma'ani? Tak ada. Sifat ma'ani itu sifat wujudiah lah. Sifat wujudiah ni tak boleh bersifat dengan sifat wujudiah yang lain selain daripada dia, diri dia tu sudah wujudiah dah. Ha, gitu deh. Ha, jadi kalau Allah Ta'ala tu hanya sifat wujudiyah, terhapuslah segala sifat-sifat kudrak, irodak, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Karena dia tu hanya sebatas satu sifat yang ada di zat Tuhan. Tuhan tu nama gapa pula? Tak tahu nama gapa pula. Itulah gitu. Jadi sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsihi nak ceritanya, ada Allah cara-cara zat. Bukan dia tu sifat. Apa tak lagi jirim atau arok. Nah gitu. Nah itu cara nak bahaya mudah. Qiyamu ta'ala binaf, binafsihi. Bahkan ia Allah Ta'ala itulah yang menjadikan segala perkara. Dia yang menjadi segala perkara. Bukan dia yang kena jadi. Kalau dia yang kena jadi, bagaimana dia nak menjadikan segala perkara? Dia pun termasuk benda yang kena jadi. Nah gitu lah. Tiap-tiap benda kena jadi tak boleh menjadi segala perkara. Nah, kita buat air. Bukan dah buat tu. Bukan menjadi tu. Tak hasil, menghasil, mendah, telah hasil dah. Air ada dah. Milo ada dah. Kopi ada dah. Gula ada dah. Capa-capa. Orang tu buat air. Bukan buat atas jalan majak tu. Bukan buat dengan mana ijadul mumkini min adami ila wujud. Wujud yang bukan. Ha, itu ingat baik. Ha, jadi kalau Tuhan tu orang panggil yang dikena jadi, mana dia bukan yang menjadi. Ha, kenapa? Karena kalau dia tu kena jadi, dia makhluk. Itu ni, dia makhluk. Jadi sebab tu qiyamu ta'ala bin nafsihi, ada Allah, bahasa-bahasa zat, cara-cara zat ni ada dua makna. Sebab apa? Sebab sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala pun boleh dikatakan qiyamu ta'ala bin nafsihi juga. Tapi pada makna yang kedua, mana? La yahtaju ilal fa'ili, tak berajak kepada Tuhan yang menjadi. Kudrak berajak kepada Tuhan yang menjadi? Tak. Iradak berajak kepada Tuhan yang menjadi? Tak. Ha, jadi masuk makna qiyamu ta'ala bin nafsihi pada sifat-sifat ma'ani pada makna yang kedua. Tapi sifat ma'ani sifat qiyamu ta'ala bin nafsihi itu asalnya nak cerita ada Allah cara-cara zat. Bukan diri Allah tu kena ke sifat, satu sifat yang ada di zat. Apatah lagi jirim atau arah. Ha, itu dah. Habis itu. Kemudian kita sambung pula, dan mustahil lawannya, wallahu a'lam. Ha, tanda molek tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin
wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat thariqati wal haqiqah wasta'malna biha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi thariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.